Tiga tanda rumah dikirimi gangguan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pernahkah menjumpai rumah Anda dikirimi gangguan gaib? Jika pernah, maka simak video ini sampai habis. Atau mungkin tetangga Anda atau saudara Anda ada yang demikian, maka video ini juga sangat cocok untuk mereka. Karena saya kali ini ingin membahas tiga tanda rumah dikirimi gangguan gaib. Ya, sebenarnya tidak hanya tiga, tetapi lebih dari itu. Namun, tiga tanda inilah yang seringkali dialami dan secara umum terjadi. Jika di antara Anda ada yang mengalami atau menemukan tiga tanda ini, maka hampir dipastikan rumah Anda dikirimi gangguan gaib. Apa saja tiga tanda itu, Ki? Yang pertama, ada anggota keluarga yang tidak betah di rumah, sering keluar dan merasa tidak nyaman di rumah. Karena bagaimanapun juga, jika ada yang tidak nyaman di rumah, itu artinya ada energi negatif yang sedang ada di rumah. Kemudian yang kedua, ada yang sering emosian, suka marah-marah ataupun temperamen. Padahal dulunya tidak begini. Kondisi ini juga termasuk tanda rumah dikirimi gangguan gaib. Entah mungkin Anda sendiri, pasangan Anda, ataupun Anda atau saudara Anda atau orang tua Anda yang masih satu rumah. Jika Anda menjumpai anggota rumah tangga Anda yang suka marah-marah ataupun emosian, itu tandanya adanya energi negatif di dalam rumah yang terlalu tebal. Selanjutnya, yang ketiga adalah tiba-tiba ada bola api yang mengelilingi rumah. Nah, kalau ini biasanya kiriman santet dan sangat berbahaya. Atau mungkin ada bola api keluar dalam rumah ataupun baru menuju ke rumah. Ini juga termasuk energi jahat yang sedang dikirimi setidaknya. Tiga hal itu yang sebagai pertanda rumah Anda dikirimi hal-hal yang negatif begitu. Lantas bagaimana cara untuk mengatasinya? Salah satu cara yakni sering-seringlah rumah digunakan untuk ibadah yang lebih intens, misalkan membaca Al-Quran, berzikir, wirid, ataupun sholat tahajud. Insya Allah jika konsisten maka energi negatif akan menyingkir sendiri. Saya berdoa untuk Anda agar semua keluarga Anda harmonis, rumah Anda tenteram dan nyaman, selalu dalam lindungan Gusti Allah, selalu bahagia. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jika ada yang ingin konsultasi langsung, silahkan bisa hubungi nomor WA yang ada di video ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.